Kalau kita bicara politik, ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Nah, sama halnya dengan kontestasi pemilu 2024. Ada penguasa-penguasa ekonomi alias pengusaha dan pebisnis yang berada di balik para pasangan calon. Kita akan lihat dari tiga paslon siapa saja sebenarnya pengusaha dan juga pebisnis yang ada di balik mereka. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini adalah nama-nama yang ada di belakang pasangan calon nomor urut 1. Ada yang pertama Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Nasdem yang mengusung paslon 1 sekaligus pemimpin media grup. Lalu ada nama Yusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden periode 2014 sampai 2019 dan saat ini masih memiliki bisnis yaitu pemilik Bukaka Teknik Utama. Nama ketiga adalah Rachmat Gobel, pemilik Gobel Group, dengan salah satu bisnis yang mungkin Anda kenal adalah Panasonic. Ini ada Rachmat Gobel di balik paslon nomor urut 1. Ada juga co-founder dari Tokopedia yaitu Leontinus Alpha Edison. Nama lain ada John Darmadi, ini adalah pengusaha properti sejak zaman Orde Baru, merupakan pemilik sejumlah gedung di Jakarta, ada Hotel Mandarin, lalu juga ada Mercure Ancol, serta Jakarta Theater. Dan yang terakhir yang namanya juga lagi viral nih akhir-akhir ini yaitu Tom Lembong. Ini adalah pengusaha di balik pasangan nomor urut 1. Kita bergeser ke pasangan nomor urut 2. Paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming didukung dibaliknya oleh nama-nama pengusaha dan pebisnis yang cukup banyak. Yang pertama ada Rosan Roslani, ini juga didapuk sebagai ketua ataupun ketua TKN Prabowo Gibran. Selain itu, Rosan Roslani merupakan pemilik perusahaan keuangan Recapital Group yang didirikan ketika itu bersama Sandiaga Uno. Lalu ada pemilik grup Bakri yaitu Abu Rizal Bakri. Nama ketiga adalah Hasyim Joyohadikusumo. Hasyim Joyohadikusumo juga merupakan adik Prabowo Subianto dan pemilik bendera perusahaan Arsari Group yang banyak bergerak di bidang perkebunan, energi dan juga pertambangan. Nama keempat ada terselip nama perempuan di sini yaitu Putri Wardani. Putri Wardani adalah pengusaha kosmetik pemilik Mustika Ratu. Lalu ada juga Maher Al-Ghadri. Maher Al-Ghadri adalah pemilik Kodel Group. Kita bergeser ke nama selanjutnya Theo Sambuaga yang mungkin sebagian masyarakat kenal. Theo Sambuaga adalah politisi senior Golkar. Tapi saat ini atau akhir-akhir ini Theo Sambuaga juga didapuk menjadi presiden komisaris di beberapa anak usahanya Lipo Group. Setelah itu ada Erwin Aksa. Erwin Aksa merupakan pengusaha dari Sulawesi Selatan, pemilik dari Bosowa Group. Lalu ada juga Boy Thohir. Boy Thohir adalah pemilik Adaro Group dan juga yang terakhir nama yang muncul adalah Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus pemilik Mahaka Group. Nah, kalau bicara Boy Thohir yang juga mengusung dari pasangan nomor urut 2, beberapa pekan yang lalu Boy Thohir pernah mengklaim kalau sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia ini mendukung paslon nomor 2. Tapi klaim tersebut sudah dibantah oleh perusahaan-perusahaan yang sempat tersebut namanya seperti Jarum, Sampurna dan juga Adaro bahwa mereka dalam kontestasi pemilu tahun ini tetap bersikap netral, hanya menjalankan bisnis dan perusahaan mereka secara netral dan secara normal. Kini kita intip siapa pengusaha di balik paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang pertama ada Happy Hapsoro. Happy Hapsoro ini merupakan suami dari Puan Maharani yang juga adalah pemilik Rukun Raharja. Nah, Rukun Raharja ini saudara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Lalu ada nama Haritanu. Haritanu adalah Ketua Umum Perindo sekaligus pemilik perusahaan konglomerasi MNC Group. Kita bergeser, nama ketiga ada Usman Sabta Odang. Usman Sabta Odang ini merupakan pemilik Oso Group. Lalu ada Sandiaga Uno, Menparekraf yang juga adalah pemilik dan juga pendiri grup Saratoga Invest sama Sedaya, sebuah perusahaan keuangan cukup besar di Indonesia. Dan yang terakhir Arsyad Rashid, kalau di timnya Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad ini didapuk sebagai ketua tim Ganjar Mahfud. Tapi selain itu Arsyad Rashid juga merupakan pemimpin grup Indika dan juga ketua umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat dari pasangan nomor urut 1, 2, 3, banyaknya pengusaha di balik para paslon ini memang mendapat sorotan. Pasalnya keterlibatan para pebisnis dan pengusaha dalam pesta demokrasi dinilai akan membawa serta kepentingan bisnis mereka jika pasangan-pasangan yang mereka usung ini nantinya akan memenangkan kontestasi pemilu.